ini kan karena di Paleto nih, jam 10 itu ya kita jam 9 lah udah standby di sana lah. Kita bisa ambil orderan rampok rumah. Habis itu lo udah dapet, baru kita ke, wah lama gak ya? Harus pakai mobil kencang dulu ya. Gue baru ingat mobilnya sampah anjing. Berapa bang tadi bang radio bang? 98.98 katanya sampai udah join. Oh iya. Aku takut ada orang terus. Masuk gak bang? Masuk masuk. Ecok sampai gak ada niatan belajar mobil truk. Wah anjing kencang banget. Susah rupanya bang. Ini dari mana ini? Naik truk sih lebih pelan cok. Harusnya sih rada gampang ya, kayaknya ya. Tapi masalahnya ada yang dikit tangki bensin itu bang. Iya sih. Tapi bang, kan tadi pagi aku minum tua bang. Terus? Terus aku naik mobil bang, lancar pula. Hah? Lu harus mabok cok. Gak tau pula aku. Mau dicoba kah cok? Nah coba ini cok, aku ada whisky nih cok. Aku juga ada whisky cok. Iya bang. Mau iya. Ada ini. Gas lah kalau mau. Aku agak ragu ya bang. Biarin kan masalah masing-masing. Lo ayo cok kalau mau nyoba cok. Yang penting plastik hitam, karet, sedotan dua ya kan? Iya bang. Anjing mabuk dulu bangset. Kebetulan aku juga ternyata belum beli makanan cok. Fuck. Daripada kita ini capek kali ini. Iya kerja sini sih sebenarnya. Cocoknya nampung cok. Tadi aku nggak tahu lah bang, aku dikasih orang bang. Apa whisky itu? Aku minum lah. Terus aku dikasih bawa mobil kan? Dibilang pucuk Toretto aku bang. Bentar, selamat gak? Selamat bang. Sampai mau jadiin supir pribadi aku. Sampai ngerasanya kayak gimana tuh pas nyetir cok? Kayak itu bang pucuk Toretto. Saya pas sudah nggak mabuk, nggak bisa lagi. Lupa kah lupa? Apa sampean kayak ngerasa lagi main game gitu cok, ngendaliinnya cok? Kayak main GTA itu bang. Rada gampang sih kalau itu emang. Tapi sebelum itu kita beli makan dulu nih, aku butuh makanan coy. Ayo boleh bang. Mas aku duluan ya. Yo hati-hati mas. Jadi lu di situ operator kan? Bang. Kok liat ada yang beda bang? Kok liat ada yang beda bang? Ayo kita colong yang di sana terus. Kayak ada yang hilang ya. Jogging di pagi hari. Mengbabi, mengbabi. Ini kok orang-orang jarang ngunci ya? Terkaya. Wih, aman bang, aman. Jago banget Titus. Aku masukin sampean di divisi nyolong mobil terus. Aman bang. Kalau masalah mobil-mobil gini aku aman. Siap-siap terus. Kita tujuan ke roster race terus. Kok mau coba ini? Close sementara itu baru. Bangsat. Emang bangsat. Woi, dia aku baru mau ke sana. Gak usah dibilang tadi harusnya. Coba aku lihat ibu anak ini ada tukang sampah siapa ini? Bentar, kok telepon aja bang itu anal. Ini nih aku telepon ya Nabil. Bilang pesan itu titip bang, titip. Iya. Nah itu jodoh. Ada dia. Ah coba bang, aku telepon. Aku menyetir dulu ini. Dan? Ini kenapa tukang sampah ini berhenti? Mabok. Lagi nelpon sama orang. Wah, lagi VCS ini. Wah. Gak tahu nih. Kalau aku sih. Kamu tuh. Oh, yang VCS kok. Bukan goblok. Aku lagi nelpon katanya. Bukan. The number you are calling is another calling gitu. Wah. Menit. Sepertinya aku ngantuk terus. Ngebut bang. Ayo terus. Sebentar bang. Ngebut bang. Tancap terus. No si pencet apa itu nos. Siapa yang bilang jam 7 tadi anjing emang? Mode balap nih anjing tipu. Enggak ngaruh nih bang, kok pakai Toretto pun kalau mobil lag segini pun kencangnya kok pakai Toretto pun sama bang. Toretto mau nyetir mobil ini juga enggak ngefek, itu jebol paling pedalnya. Mungkin si Anabel itu tahu dari mana ya?
bakalan tutup iya, sementara bang. Ya. Makanya, Bang. Pantes. Allah! Bapak. Tos belum mati, Bang. Belum punya virus. Belum punya virus. Tolonglah, Bang. Aduh. Aduh, aku belum beli softtek buat mamaku lagi, aduh. Ini pakai punya aku aja lah, ini rasa macet ini. Bang, cobalah kau telepon itu siapa, Bang? Aduh. Telepon siapa Mas? Masa telepon cuaca? Kendaliin iya, Bang. Bisa ngendaliin. Aduh, Bang. Pawang hujan juga mikir-mikir terus kalau kayak gini terus. Aku enggak kenal orang siapa gitu, Bang. Aduh. Aku kenalnya Damara doang nih. Astaga, satu menit, aduh, tenten. Ntar dulu dong. Bilang sebentar dulu gitu. Bang, kita perasaan di, tadi nggak nyampe, belum 5 menit itu. Kita cari parkir. Bang, au. Parkiran. Aku lagi berdoa, aku lagi berdoa. Ya, berdoa, aduh. Alhamdulillah dikabulkan. Astaga Tuhan. Ternyata dua orang susah itu manjur ya, Cok ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Orang kita nih di ini Tuhan. Aduh. Geledek kencang sekali. Nah, sempat nih kalau semenit kita ya jalan lah dari tol tadi tuh. Kita ke mana? Apartemen dulu kan? Aku ke apartemen aja, kalian bertiga ini aja kerja di sampah. Kayaknya aku bisa mengurus ini sendiri. Aku ke ini aja, Mas. Bentar, aku ke recycle dulu. Biar tak temuin orang-orangnya kemarin. Nanti backup. Enggak, aman. Kawan-kawan kalau beli yang 300.000 aman ya kan? Aman. Kita kalau beli berenam. Kita tuh berapa ya? Berenam ya? Bener ya? Aman. Potongan 50.000 aman lah. Bisa, Bang, bisa. Sekarang pun bisa nih, Bang. Wih. Jangan gitu, aku belum dapat duit banyak nih. Kayak lu sih oke banget sih. Iya, Bang. Jasa top up 1M kemana ya? Masalah bayarnya nanti aja, Bang. Mending bisain dulu, Bang. Gak bawa senjata, bawa pentungan. Jadi gak open senjata. Tidak boleh kayak orang susah. Targetnya lolos atau ketangkep. It's okay, first try. Iyo, kita gaya aja kayak orang susah, padahal. Benar. Ya, emang susah juga sih. Malam nggak bisa kerja iya, sampah malam. Udah malam nggak bisa, Bang, kerja sampah, Bang. Benar juga. Ya udah mancing dulu aja lah. Atau itu recycle bisa nggak itu kalau malam? Nggak bisa juga ya? Sama nggak bisa, Mas. Tapi aku nyoba dulu lah. Aku belum nyampe sih. Ya udah, kalian mancing, aku mancing keributan. Eh tapi jangan deh, semoga gak ketahuan ya kawan-kawan ya. Doakan aku. Info-info aja, Mas ya. Oke. Terjemput bilang, Mas ya. Oke. Kita tes adrenalin dulu nih ya, guys ya. Nyolo. Wih, untung gak kecelakaan. Gue biasanya di sini kecelakaan nih. Oh ini nih. Oh, shit. Jangan ujung banget nanti kejebur. Bukan, Bang. Kita mancing belakang RS. Yah. 2-3, ya Allah kelewat. Anjir, cepet banget. Wih, ini waktunya. Aku gak sadar udah lebih dari jam 10. Sepertinya aku kesiangan. Ya next day aja kayak. Gak dikasih-kasih kayaknya kesiangan dah. Aduh. Nah, ada lagi. Deket nih. Coba dulu lah first try ya kan. Oke lah.
Tadi rumah Mike yang mana, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Gua enggak tahu ini first try banget nih. Carinya gimana, guys? Oh, eh doang. Oh, love guys. Eh doang ya adanya? Oh, lemari ini ada tadi di awal ya. Gimana? Keluar anjing. Gua kira lagi ngambil apaan. Anjing. Apaan anjing? Ke belakang mobil. Enggak, ini kan belakang mobilnya di sini terangnya. Oh. Ya Allah. Sorry guys. Bagasi kita beda. Sorry. Sorry, friend. Bagusnya di depan, friend. Ada E-nya, gue pikir naro normal. Sorry. Ini enggak ada. Brankasnya di mana, guys? Cari lukisan. Enggak ada. Halo, Bang Do. Kok aman kah? Aman, Mas. Dapat yang kecil kayaknya, guys. Babi emang. Oke, masih bisa. Di mana lagi, guys? Di sebelah kiri ada enggak? Halo. Aman, Mas. Fokus dulu aja, Mas. Action figure enggak ada ya? Ada action figure enggak sih tadi? Kok enggak hafal ini, laci-laci doang paling ya. Meja-meja kan ada kah? Wah, action figure Jenny tapi. Aduh, salah anjing. Ini kopi ya? Tapi 3000 ini. Gak ada orangnya, tak? Gak ada. Let's go. Deng. Teroretoteo. Guys, kalian di mana, guys? Aku berhasil nih, guys. Mantap. Aku harus bilang apa nih, alhamdulillah. Aku di pelabuhan dekat atau astagfirullah. Dekat rumah sakit ini, Bang. Oke. Aku mau naruh barang-barang dulu lah ini. Oke. Okay. Apa ya, Bang? Aku punya TV 5 meter. Komtet. Sumpah. Untung muat nih. Aku rakit tadi. Itu biasa dicari. Oh, ya, action figure dapat kita ya. Anjing, let's go. Bentar, aku lagi cek buka lapak. Wih, dingin banget. Kentung, terima kasih Kentung. Coffee maker 3043. Mas, ada tolong 3000. Mas. Siapa itu Kentung? Kentung itu siapa lagi? Oh, ini 3081 ya. Lu tahu pasarannya tuh enggak? Yang tahu pasarannya gua artnya doang tuh. Kalau dapat art bagus. Bang Dok, Bang Dok. Kenapa halo. Brother and sister? Tung siapa, ya, Mas? Kentung siapa, Mas? Loh. Oh iya benar. Emang anjir radio nih ya. Ini aku makan kentang. Jadi aku dikasih kentang tadi. Sorry ya, Mas ya. Dingin enggak kentangnya, Mas? Dingin. Enak, Mas, kalau dingin. Emang anjir.
apa? Enak mas, enak. Enak banget jadi dingin kentangnya. Ini namanya ice coffee Kentucky chicken. Bangsat jadi panjang nih urusan. Tiga nih. Bang Do enak kali mancing di sini bang. Tarikannya enteng kali bang, sumpah bang. Di mana tuh? Wangi kah? Bukan masalah wanginya, ini entengnya tarikan ini. Oh saking entengnya piting. Udah nggak peduli lah hasilnya kayak piting kayak apa kayak. Yang penting enteng ini. Udah mikro dulu kali ya. Eh coffee maker maksud lu. Bang Do. Ya ya. Ya 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 hadir hadir. Ada CC3 itu di kota sih bang. Loh, iya kah? Iya bang. Aku coba. Baru lihat handphone. Infoin aja infoin. Infoin aja nanti. Biar berkumpul berkumpul kecuali dia mau kerja yang lain ya. Tadi dapat TV gua TV segede kebon anjing. Let's go cuan cuan. TV 2400 guys kurang cuan ya. Wih, coffee maker 3200 guys. Ini. Guys, masih coffee maker guys. Masih bang. Iya TV ada, maksudnya coffee maker. Nanggung soalnya mau merumput. Cuan ini ya. Titus. Goblok coffee maker yang tadi, microwave dah. Bajingan, bajingan. Astagfirullah, benar juga hampir anjing. Rich play ya guys ya. Microwave pasarnya 2500. Yo halo. Halo Mas Pace, my lord. Bagaimana? Aku mau tanya something Mas Pace. About apa crime. Apa itu? Aku tadi habis bobol rumah orang. Oh, baru? Terus aku belum tahu harga pasaran barang-barangku. Aku baru jual satu. Kayaknya kita enak ngobrol di forum drive enggak apa ya? Hah, forum drive di mana tuh? Forum drive yang waktu itu kalian store apa? Store tanduk itu. Oh. Tapi aku cuma nanya 2 item doang sini. Apa? TV sama microwave. Eh tiga deh sama itu, coffee maker. Itu udah di Bukalapak. Iya maksud gua pasarannya yang bagus Pace. Saran harganya. Yes. Kan masa harga turun aku jual ya kan. Coffee maker itu di 3000 ke atas lah pokoknya. Oh bagusnya ya. Iya. Oke kalau microwave. Microwave itu kalau bisa ada 2000 hampir 3000 juga itu. Oh aku nemuin 2600 itu cuan gak Pace? Kurang ya? 2600 1700-1800 lah kalau bisa. Oke. Beda tipis-tipis. Kalau mau jual begitu tuh nanti Mas Dok larut-larut malam sedikit tuh biasanya bagus. Oh iya. Pengalaman saya ya. Kalau TV yang segede tembok Cina itu berapa tuh? Itu kurang lebih berapa ya? Sebenarnya jujur saya belum pernah jual barang-barang itu sih. Kayaknya aku salah nanya orang. Ngepet emang. Si tahu anjing. Salah nanya afiliator. Oke. Okay. Ikut tonton. Jadi kita udah dapetin microwave. Ini kira-kira 2800 lah ya. TV tadi mentok 2400. Berarti sekitar 5300 tambah yang tadi. Coffee maker 3000 sekitar 8300 atau 8400 lah kira-kira. Terus dapat casserole 76 ya tadi ya? 76 itu kira-kira kalau 200 ya pasarannya ya. 15.000 anjing. Anjing. Ya, kalau misalkan pasaran naik nih 76 kali misalkan naiklah 250 gitu ya. Coba deh. Huh. 133 satunya itu OC ya kan? Itu OC yang nyuci apa kitanya ya kan? Kalau kita kan bukan siapa-siapa.
kira-kira segitu. Terus gold bar ya, gold bar kita punya 2, seingat gue itu 1200-1400, anggap harga 1350, 2700, 8300 tambah 2700, 11000, tambah yang tadi. Wah, bentar, anjing jadi banyak banget ya. Tambah 15000 sama yang 76 roll of case, anggaplah 15000 ya, udah 26000. Tambah market bill 4, gua gak tau berapa nih market bill, ya intinya cuan lah, anggap 30000 kali ya, 4 1000-1000 gua gak tau dah. 30000 gila. Modalnya ADV tuh katanya sih range nya 2000 sampai 5000 kan, kita gak tau, mungkin anggap tengahnya 3500, 3000 lah. Cuan. Oh iya, utang kalpin 40, kalau tambah sama 100 perlu 140 tambah kali 200 28000. udah gua udah bisa patungan nih, yang lain mungkin enggak ya. Oke, kita cek duit kita dulu. 3000. Kita store duit terus kita nobar pipa. Oke.